Syarikat Deliam Haji Zainuddin Enterprise mengusahakan kilang memproses sos dan juga sambal. Produk syarikat ini dikeluarkan dengan menggunakan bahan-bahan yang segar, berkualiti tinggi dan yang pentingnya dijamin halal. Kita ikuti kisah ikon agro ini. Saya bermula berniaga di pada 2011, bermula di rumah. Di rumah membuat bermacam-macam sos. Pertama kita buat chili ball. Jadi kita cuba try di pasaran macam mana sambutan orang ramai. Okey, setelah kita membuat di rumah beberapa setahun lamanya, sambutan orang ramai sangat-sangat menggalakkan. Jadi kita cuba buat sos cili, sos tomato, tiram, kicap, cili bo pada tahun pertama. Pertama kita menjual dengan kawan-kawan dulu. Kawan-kawan dulu sekitar di kawasan Kota Kinabalu saja. Ada seorang kawan berasal daripada Sarawak. Nah, dia kasih kenal diri dengan saya, bagus kita mak, dia bilang memproses chili ball mula-mula. Saya bilang saya tiada tempat, cuma kita di rumah. Lagi pertama saya tiada modal. Tidak banyak, dia cakap modal tu mak, sini pun boleh sebab di rumah ni luas. Luas boleh memproses. Kita beli periuk saya yang biasa. Saya cubalah dengan modal Rp10,000. Saya cuba malah memproses. Tapi sambutan dia alhamdulillah lah. Saya bermula di pasar keke saja. Pasar keke, saya idar-idarkan di pasar keke. Tapi memang ramai sambutan dia. Sebab kalau di rumah kita tidak dapat sijil halal, mesti. Sebab kita punya produk sudah kenal di pasaran, sudah ada di pasaran pada 2012. Sudah ada di pasaran, jadi terpaksa saya cadangkan buat kilang di sini atas tapak saya sendiri. Yang membakar semangat saya sebab di pasaran kita ramai produk, tapi bukan Muslim. Tapi produk diorang mendapat sambutan yang sangat tinggi. Boleh mendapatkan halal. Kenapa kita Muslim tidak boleh buat produk? Sedangpun apa kekurangan kita? Kita pun sama juga macam diorang juga di luar sana. Memang sambutan sekarang memang alhamdulillah. Cuma kita pengeluaran tidak mencukupi. Sebab kilang ini yang mampu 1,500 kilo satu hari. Permintaan memang sangat tinggi. Cuma kita tidak mampu kasih keluarkan produk yang begitu banyak. Insya Allah kita mau menjalankan ini sekarang ada permintaan pergi. Kita aturkan sekarang pergi Filipina. Pada masa itu memang ada juga lah peristiwa yang tidak dapat dilupakan. 2012 setiap hari Isnin atau hari Selasa saya buat bank in ke akaun tu kan seminggu sekali. Tiba-tiba itu kad tinggal dalam mesin, tapi mungkin itu ujian Tuhan. Seminggu itu baru saya perasan kad itu tinggal dalam mesin. Besoknya Isnin saya dapat duit lagi. Hasil jualan kan saya bank in lagi duit itu ke akaun tu. Dalam tu ada lebih 20,000. Sekali cek pun ada kasih keluar ke duit? Tidak ada, saya bilang. Sekali cek dalam akaun tinggal RM40 lebih. Hari-hari orang ambil. Memang habis sudah duit tu, situ yang saya menangis. Itulah peristiwa yang saya tidak dapat lupa. Setelah 3 bulan berlalu, saya pergi Sendakan, kena uji lagi. Ujian kedua, handbag saya orang ambil lagi, curi. Simpan di bawah meja. Kami buat expo sana, Sendakan, pameran.
duit di dalam habis semua. Jadi ada pendapatan kami satu hari 600, itulah yang kami bawa balik beli minyak untuk belanja balik. Itu kejadian kedua yang tidak dapat dilupakanlah hingga ke hari ini. Tapi alhamdulillah perniagaan saya pun sekarang semakin maju. Mungkin itulah hikmahnya. Setiap perniagaan, setiap apa yang kita miliki, kita kena uji dulu. Tuhan tidak menguji kita kalau kita bukan orang yang sabar. Kemampuan syarikat ini dalam industri ternakan tenusu amat membanggakan dengan membekalkan lebih 60% produk tenusu untuk bekalan di negeri Sabah. Kini syarikat ini meneroka perniagaan baru dengan ternakan ikan air tawar iaitu ikan talapia. Kita ikuti kisah ikon agro syarikat Evergreen Livestock, Sdn Bhd. Kita di Malaysia ini banyak kita punya natural punya resources. Jadi boleh gunakan semua yang resources yang tersedia ada di sini ini untuk ternakan ikan air tawar. Sebab air tawar ini, ikan ini penting untuk kita punya makanan. Inilah ada satu protein yang tinggi dan juga kita mempunyai resources yang begitu baik. Contohnya kita punya air ini, sungai di Sabah ini memang airnya semua dari atas bukit. Jadi kita buat kolam ikan. Jadi gunakan air itu, divert itu air sungai itu ke kolam ini, tidak perlukan energi, tenaga untuk mempom ini air pergi kolam. Jadi ikan itu tidak perlukan oksigen lagi. Sebab air ini masuk di kolam, dia terus keluar balik. Serupa juga ini ikan ini dia hidup di sungai. Secara natural. Saya mempunyai 40 kolam di sini. Satu saiz dia adalah 40x20 dengan 800 square feet. Dia boleh mampu simpan 3,000 ekor ikan. Dan selepas itu 8 bulan sudah boleh harvest. Dia punya berat badan dia boleh capai 1 kilo. Dan juga ini ikan memang tidak bau itu tanah. Sebab ini air sentiasa jalan dan juga kolam ini 100% di simen, di konkrit. Nah, inilah yang saya mau gerakkan yang generasi yang muda ini boleh mencurubi ini ternakan ikan juga ini dan juga pasaran ikan pun memang besar di Sabah ini. Dan juga satu hari kita boleh ekspor juga selain ini isi ikan kelapia ini boleh ekspor dan juga kelapia ini saya punya pengalaman di sini ada yang saya buat breeder sekarang sudah capai hampir 4 kilo lebih satu ekor. Tradisional yang dulu punya itu memang tidak boleh lah. Semua pun itu farmer pun dia akan jadi rugi lah. Akhirnya dia pun tidak boleh survivor. Sebab apa? Dia tidak boleh pantau ini ikan ada berapa banyak dan juga water level dia tidak tahu berapa banyak, berapa tinggi. Sebab itu dia gunakan traditional itu adalah kurik lubang saja. Dan juga bila tangkap itu ikan pun banyak yang mati. Jadi kalau kita sini boleh garanti 98% ini ikan tidak hanya mati. Maksimum 2% saja yang dia boleh mati. Jadi inilah satu cara yang sistem yang terbaik lah untuk mengendalikan ini ikan yang air tawar ini gunakan sistem yang konkret punya ini. Saya mesti cari jalan untuk mengurangkan kos. Kalau kos tinggi, kita tak boleh bersaing di pasaran. Jadi kita mesti buat secara komersial punya farming. Dengan yang ada sistem yang tersedia ini, barulah kita boleh bersaing di pasaran. Dan juga boleh kurangkan ini kos ikan, harga ikan dan juga semua orang pun dia boleh dapat enjoy kita punya fresh water fish.
kalau mengikut saya punya pengalaman sekarang, kalau satu kolam, dalam satu tahun dia boleh hasilkan 3 tan. Jadi pasaran sekarang lebih kurang RM20 satu kilo, yaitu sudah Rp60.000 satu kolam. Jadi ini kos kolam ini, satu kolam ini lebih kurang Rp25.000 boleh siap. Dan juga ini pinjaman dari bank yang sekarang tersedia ini, Agrobank pun sentiasa membantu dengan yang kadar bunga yang begitu rendah. Patutnya memanglah saya dipahamkan, kalau orang kampung ini dia ikut tradisional dan juga dia sendiri tidak ada dia punya knowledge, memanglah dia rasa berat. Seperti dulu saya sendiri pun begitu. Pada awalnya saya sendiri pun mengalami itu perjalanan yang begini, ikut itu sistem yang seperti yang kampung yang sekarang punya, saya sudah lalu bah ini jalan. Jadi akhirnya saya nampak kalau saya tidak gunakan sistem yang begini, saya tidak boleh maju. Saya tidak boleh jadi work smart punya farmer. Sentiasa kita kerja di dalam ladang saja, tidak boleh keluar. Itu in the future pun saya akan mau buatlah itu untuk planning untuk Fauzan punya kalapia. Selain daging itu isi dia pergi jual. Dan juga cepat. Ini macam saya punya kolam. Satu kolam ini 800 square feet. Saya taruh induk itu, dia punya induk lebih kurang 800 sampai 100, 1 kilo dia punya berat. Saya taruh 50 ekor betina dan juga taruh 10 ekor jantan sana. Tidak sampai 3 bulan sudah penuh anak ikan di dalam kolam. Jadi secepat dia membiak. Dan juga selepas ini, 3 bulan itu anak sudah capai 300 hingga 400 gram sudah. Lepas itu sudah kita asingkan ke kolam yang lain lah. Saya memang sentiasa ini sudi untuk membantu sebab kita punya negara penting untuk kasih maju ini kita punya negara sebab kita punya resources begitu baik. Begini juga cuaca yang begitu baik sepanjang tahun, cuaca 30 degree. Sebab bank sudah tersedia, dia hanya tunggu saja siapa yang berminat akan datang pinjam duit. Dan juga penting kita ada satu knowledge dulu, kasih dia. Dan juga satu sistem yang sudah ada. Dan juga masa depan dia sudah tahu pertanian adalah satu perniagaan. Ini yang penting supaya bank pun, agro bank pun win, consumer pun win, producer pun win. Inilah win-win. Ini dari sinilah saya punya pengalaman boleh kongsi kepada siapa-siapa saja yang berminat ini agriculture. Sekian saja paparan Ikon Agro untuk minggu ini. Saya Nazri Kahar, insya Allah kita jumpa lagi minggu hadapan.